Hujan di luar, jadi kita mau beli ikan dulu ya guys. Ya, beli ikan. Ini ada ikan ayam-ayam dan ikan tongkol. Kita beli 2 ekor. Dan selanjutnya, apalagi kalau bukan dibakar guys. Dibakar lebih enak daripada digoreng. Jadi baru kali ini saya membeli ikan langsung di salah satu mart yang ada di Padalarang. Kebetulan karena setelah meliput proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang di kawasan stasiun Padalarang, hujan. Karena juga belum bisa langsung pulang karena hujan, pakai jas hujan juga pasti kebasahan ya di jalan, ya kita beli ikan dulu. Nantinya setelah dari sini kita pulang dan dibakar. Tapi ikannya bisa dibersihkan, sambil menunggu ini ikannya dibersihkan. Begitu luar biasanya anugerah Tuhan untuk Indonesia. Betapa banyak jenis ikan yang bisa kita makan. Tapi kalau kita mau bakar ikan, mau goreng ikan, ya ikannya harus dibeli. Kecuali nelayan barangkali tanpa harus membeli. Yang tidak boleh itu, udah diambil dari kekayaan lautnya, kemudian diekspor. Jadi kita bisa memilih ikan di sini, kemudian bisa juga langsung dibersihkan. Ada berbagai macam ikan, ikan laut, udang, dan ada ikan air tawar yang masih hidup di sana. Tapi ada juga nila yang sudah mati. Yang pasti kalau lobster nampaknya nggak ada ini lobster. Ini bahaya kalau jualan lobster di sini. Oke, kita pilih-pilih ikan juga. Siapa yang berminat juga bisa datang melihatnya langsung di sini. Sambil menunggu ikan yang sudah dibeli tadi dibersihkan dulu ya. Nanti pulang dan ikannya dibakar. Bukan diekspor. Begitu cekatan juga ini ya membersihkan ikannya. Ini kalau sudah selesai langsung dimasukin ke kantong. Sudah nggak sabar ini mau bakar ikannya buat makan malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak rupanya nih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang pasti ikannya enak. Mohon like, subscribe, dan komentarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Ikuti terus KD Channel. Besok atau nanti kita akan melanjutkan peliputan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Wassalamualaikum.